Jadi patutnya selepas gelar raya, Dewan Rakyat bersidang dengan segera untuk menunjukkan Perdana Menteri. Jadi di dalam ke arah sidang Dewan Rakyat itu, parti politik bolehlah berunding sama-sama dia. Jadi apabila berlaku sidang Dewan Rakyat, agenda dia ialah untuk nak melantik seorang Perdana Menteri. Semua pihak yang kata dia ada sokongan ini dilakukanlah di dalam Dewan Rakyat. Contoh dia, kalau Anwar kata dia ada majoriti, UMNO atau BN dah sokong 82 campur 30 dan 112. Maknanya 112 ini akan memberikan sokongan atas pencalonan Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional kata dia pun ada sokongan. Jadi biarlah Dewan Rakyat zahirkan siapa ni nak sokong. Barulah daripada keputusan Dewan Rakyat itu disembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Maknanya sekarang kita kena ubahlah konsep pemilihan Perdana Menteri ini. Setiap kali pilihan raya dalam masa yang segera, sekurang-kurangnya seminggu, di samping majlis angkat sumpah ialah untuk melantik seorang Perdana Menteri. Dan kemudian dipindah perlembagaan Yang di-Pertuan Agong boleh menolak yang dicadangkan oleh parlimen itu. Boleh. Tetapi jadi tuan, sekarang ni kita dah terbalik. Perdana Menteri dah dilantik, bawa dalam Dewan Rakyat untuk mendapat undi percaya. Ini agak pelik sikit sistem parlimen di Malaysia ni. Jika dalam keadaan tak cukup parlimen ni untuk menubuhkan kerajaan, speaker dalam tempoh tertentu boleh menjadi ketua kerajaan sebagai Perdana Menteri sementara. Ya? Kerana banyak negara di dunia meletakkan speaker itu sebagai orang yang penting sekali di ketiadaan ketua kerajaan. Bukan ketua pemerintah. Ketua pemerintah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan Perdana Menteri. Ini yang anda kena faham. Yang tuan-tuan kena faham. Jadi itu Syam Nazir, jika usul undi percaya ni dibuat, dia akan memberikan kekuatan kepada Perdana Menteri, tetapi yang didahulukan sudah jadi kemudian. Yang kemudian tidak didahulukan. Kesimpulannya saya kata, patutnya tak perlu lagi dah. Jika kita mengubah parlimen ini, setelah lepas pilihan raya, dilantik Perdana Menteri ini melalui Dewan Rakyat. Itu yang sebenarnya unity government. Itulah dia kerajaan perpatuan yang dibentuk di parlimen. Bukan dibentuk dalam keadaan sekarang aku sokong kau, kau sokong aku. Aku ada dalam majoriti cukup, aku jadi menteri. Yang dimaksudkan unity government itu, yang negara yang mengamalkannya, ialah pelantikan Perdana Menteri itu dilakukan di dalam Dewan Rakyat ataupun dalam Parlimen, dan mereka bergabung menyokong seseorang walaupun mereka bertentangan, yang sekarang dan dahulunya dipanggil kerajaan campuran. Ini berlaku di Spain, Spanyol, Itali, di mana kerajaan campuran itu berlaku di dalam Dewan Rakyat, bukannya antara mereka dengan presidennya atau ketua pemerintah negara tersebut.